Aziz, Bapak Haji Mustahim, dan segenap santri semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka ikomitif atas kerawuhan beliau Dr. Syekh Syaduddin Al-Ajuz. Beliau sesungguhnya agenda itu di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari Lebanon terbang ke Malaysia, Kuala Lumpur, untuk acara di Kuala Lumpur itu. Kemudian di Indonesia sebenarnya tidak ada agenda. Cuman salah satunya beliau itu karena ingat dengan Al-Mubarak. Tidak banyak sekarang berkembang di masyarakat, apalagi kedawahan
kelebihan, bagaimana cara kita mengkanker, ini perlu pengalaman khusus. Santri-santri semua pelajaran yang diajarkan di sini supaya sesungguhnya sudah mengkanker apa-apa yang dikatakan oleh orang Mambuhan. Tapi persoalannya bahwa ternyata untuk mengkanker mereka perlu keterampilan khusus, perlu keterampilan khusus dan perlu pembiasaan bagaimana menjawab. Karena memang bahagia itu di satu sisi suka ngeyel istilah Jawa itu dari pokoknya. Kalau istilah Fatah Arab itu adalah Anzul Lawatol. Anzul Lawatol itu ada orang Arab, orang Arab di sisi nanti berjauhan itu ada burung, burung apa burung mentah apakah itu ada kambing. Kelihatan dari jauh itu nampak kayak kambing, kayak berkonta. Kemudian yang satu meyakini ini konta, yang satu meyakini ini kambing. Akhirnya untuk meyakinkan datang orang itu mendekati si kambing itu. Ternyata setelah sampai di dekat kambing itu, yang dikira kambing itu adalah toro, kok mabur. Nah, tapi yang sudah meyakini bahwa itu kambing, enggak ada anjun walau toro. Tetap ini pedus, sedang mabur, tetap pedus. Satu ngomong pedus kan. Itu model Ramadhan Wahabi. Karakternya yang di Indonesia, entah yang di luar itu, umumnya begitu. Berdebat kalau sudah salah, kalah baru mereka enggak mau mengalah. Itu model Wahabi. Seperti apa sesungguhnya cara kita mengkantor mereka? Sebaiknya seperti apa? Untuk kelas-kelas seperti santri-santri. Untuk itu kebetulan kita kerabat beliau salah satu dosen di Global University. Ini kan anak-anak pulau Alfa. Alfa sekarang lagi belajar di sana. Ini adalah karena baru masuk ke oleh saudara E. Tahun sekian kita nanti sebelumnya makin Alfa.